Katalah engkau tersedar rumah depan surau. Fa iza staiqadha fadzarkallah in halat uqdatun. Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun bangun. Putus satu tali, ada lagi dua. Dia tarik balik. Tidur baru azan. Belum komat lagi. Imam on the way. Oh, imam on the way. Ya tak ya tidur. Rumah depan surau tidur lagi lah. Sadar-sadar, Allah akbar, Allah akbar, syarat la ilaha illallah, Allah lambat aku ni. Putus satu tali, ada satu lagi. Baru komat, imam ni baca panjang lagu, ngilai-ngilai ni kan. Ngilai dulu. Ya tak, ya tidur. Sedar-sedar pukul 8, habis. Ini kerjaan syaitan. Lepas itu hadis sebab Muslim ni menjadi peringatan kepada kita. Eh, bukan senang nak datang subuh jemaah ni. Kempen boleh buat, tak ada masalah. Tuan-tuan surau Ahli Hidayah nak buat kempen, boleh. Subuh pertama, kempen beramai, boleh. Tapi konsisten payah nak dapat. Sebab kita berhadapan musuh yang begitu berpengalaman luas. Menggoda manusia tak datang sembahyang subuh. Terror betul dia. Tapi untuk diri kita, amalkanlah membaca Quran. Amalkanlah zikir-zikir tertentu. InsyaAllah jin setan disegan sikit. Bila cerita tentang jin atau setan yang tidur di dalam lubang hidung kita ini, perlu juga dibincangkan. Setan ni mana dia punya tempat penginapan dia? Dia duduk di mana sebenarnya rumah dia? HQ, headquarters dia memang tengah laut sanalah. Entah dia Bermuda Triangle ke mana tu kita tak tahu. Tapi dia ada tempat-tempat lodging dia ada. Di manakah setan iblis ni tidur kalau dia berada di darat ini? Kalau dia offshore, dia tidur dekat pulau dia tu lah. Okay, kalau dia ada di darat buat kerja, mana dia tidur? Nombor satu, berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, syaitan ini nombor satu, laut. Itu nombor satu. In arsya iblisa alal bahri fayab'athu sarayahu fayaftinuna nasa. Sesungguhnya iblis itu, dia ada satu singgasana di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air itulah dia mengutuskan pasukannya untuk menggoda manusia di darat. Sebab itu laut ni bukan tempat nak bergurau-gurau sangat. Sebab itu orang tua-tua pesan, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukannya dia tak bagi kita kalau kail tu pendek jangan pergi mancing. Tak, nak menunjukkan laut ni bukan tempat nak bergalak-galak. Ada benda-benda yang kita tidak tahu. Itu kampung orang, itulah maksudnya.